Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Yuni Yunde. Di video kali ini aku mau membuat es nanas koko pandan. Untuk bahannya di sini ada satu buah nanas yang sudah aku potong kotak kecil. Selanjutnya ada satu sendok makan biji selasih yang sudah aku rendam. Ada sirup marjan koko pandan. Lalu ada setengah buah semangka. Selanjutnya ada 500 ml air mineral. Lalu ada susu kental manis, kita gunakan secukupnya ya. Nah, sekarang kita akan kerok dulu buah semangkanya. Nah, ini aku kerok bulat-bulat ya menggunakan sendok buah seperti ini. Nah, ini semangkanya sudah cukup. Lalu kita masukkan jadi satu ya, buah nanas. Lalu biji selasih. Setelah itu kita akan tambahkan susu kental manis ya. Untuk kemanisannya ini terserah kalian mau seberapa manis ya, mau sedikit mau banyak boleh. Lalu kita tambahkan sirup marjan koko pandannya ya. Dan yang terakhir kita tuangkan air mineral. Di sini aku tidak tambahkan es batu ya, karena ini aku bikinnya masih siang hari. Begini aja lalu aku taruh di dalam lemari es, nanti waktu berbuka puasa pastinya sudah dingin. Dan sudah siap untuk dinikmati, pastinya akan segar banget teman-teman. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.